Bisa tampil di
Big Steps. Nah, Mir ya. Mir, ngobrol dong, ngobrol. Oh iya, Mir. Mir Mika Mamar. Halo semuanya. Sadis. Yo, inilah presentasi dari Apidin. Tepuk tangan untuk Apidin. Kami cinta Apidin. Warga-wargi. Barangkali ya kan, warga-wargi Apidin. Oke. Gimana, Mas? Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan ketika waktu itu gue diceritain sama Ferdi. Jadi dia hari Kamis saya diajak ke Bulungan nonton Dead Squad. Hari Jumat tiba-tiba diajak temannya nonton apa? Nonton The Sigit. Terus malam Minggu nonton Malik sama ceweknya. Asik. Maka terciptalah lagu ini, Musik Festival. Apidinnya dulu dong. Ya elah, mabok. Sorry Mas Ragno. Kelihatan nih. Ini masih malu-malu nih ya. Masih jam berapa sih sekarang? Jam 8. Jam 9 ya. Belum panas-panas ya. Oke, mari kita lenturkan sedikit. Kalian tunggu ya. Ada yang mau gantinya gak? Ada, lain. Oke, ini mengingat pepatah dari teman gue yang paling goblok di SMA. Yang sebangku, kerjanya nyontek bolos. Ketika gue tanya, lu sebenernya mau jadi apa? Santai aja mah. Kita semua ini, cerita kita di SMA ini kelak akan melegenda. Ini dia kelak melegenda untuk kalian semua. Thank you.
Matslam. Kenapa itu? Matslam dari apa namanya? Gara-gara gua nih. Halo semuanya. Hai. Jakarta. Cheers untuk Jakarta. Masih. Ini spesial banget ya Geek Stage volume 10. Senang sekali bisa satu panggung dengan Good Things dan Melting Mind. Tepuk tangan dulu dong untuk semua yang ada pada malam ini. Karena nomor 10 emang paling spesial ya. Pemain bola nomor 10 terbaik lu siapa, Mir? Apa Bang Messi? Siapa? Nah lu kan kerja di dunia sport. Kapu. Wah! Kapu nomor 2 di Brazil. Udah lah. Woy, udah lah gua keeper soalnya. Messi. Siapa keeper? Gampai 10. Emang Emir pecinta tema Mursadat ya. Orang suka banget. Ayo, kalau mau dan silakan loh. Gua muter mau ke tangan, boleh. Kesana. Waduh. Ini dekat loh. Sorry. Mampus bisa amat sih, mampus. Oke, karena berhubung dengan nomor 10 sesuai dengan pemain jagoan gue, lagu ini gue ciptakan untuk pemain jagoan gue, Lionel Messi. Asik. Karena menurut gue dia adalah manusia dari luar angkasa. Asik. Artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? Oke, ini daripada track-track artinya apa Bang Messi, artinya Bang Messi. Gua ajarin dulu lagu ini ya. Liriknya gampang banget. Sumpah demi Tuhan. Masuknya gimana? Oh ini masuknya. Mudah sekali. Everybody!
ini direkam soalnya ntar mak gua nonton, gua mau beli rokok soalnya mak gua. Mama maaf aku ngerokok. Oke, ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Emir ya. Iya. Oh, baru saja dirilis. Mungkin kita akan mengajak satu teman kita bernama RHCP Rai Hot Chili Pepper. Pakai toa aja. Kok tiba-tiba gitu? Ring sih. Oh, ya udah sorry enggak jadi mir. Oke, cancel. Thank you, Rai. All the best. Untuk berada di Rai itu taruh. Karena untuk lagu ini, nyanyi Rai. Cih. Ini thank you ya, Man. Udah dikasih panggung nih di acara lu. Ih, aduh, baper. Itu candaan internal. Ada. Wim nyanyi berdua, Wim. Oke. Ini adalah lagu yang baru saja kami rilis di YouTube official kita. Masih nggak belum lihat, bisa dilihat. Lirik diciptakan langsung oleh Emir. Tepuk tangan dulu untuk Emir. Emir! Ini gila mabuknya di luar nih. Gila, recet nih. Asik. Mabuk di foya dong. Siap, Man. Mabuk gue. Oke, Ray, udah siap belum? Udah. Oke. Pak Haji siap, Zidan siap, semua siap. Oke, ini dia Bucitol Antoni. Terima kasih.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Rai, selamat datang. Tepuk tangan buat Rivers. Penyiar terbaik. Sarip mana ya? Sarip. Stiker mana, Rip? Kita bagi-bagi stiker, biar kayak band-band banget gitu. Kan? Sebelum menuju lagu terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak untuk Synchronize Radio, Synchronize Fest, dan Geek Stage Tumaro. Dan sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan teman-teman yang bersama saya di BNDI. Di paling kiri, di cool guy, ada Fikri, para synthesizer, tepuk tangan. Tadinya ngadepnya gue suruh link, ngadep depan lah kalau main. Enggak, gue mau ngadep samping biar cool gitu kalau ngeliat. Dan kalau misalnya di tongkrongan lu ada seseorang yang lagu ini dong dimainin, bisa, kuncinya semua bisa. Di sini kita punya Wim pada gitar kita, teman-teman. Dan kalau ada teman kita yang selalu apa-apa joning mulu, kayaknya hidupnya udah lurus aja, masih dilurus-lurusin lagi. Ada juga yang nomor 2, ada Ferdi Riz pada gitar lead, teman-teman. Duitnya dan untuk yang mencintai dentuman bas-bas seperti listrik gitar, ada Emil Oktarianto pada bass dan the handsome guy selalu kok apa itu lu spotlight ntar di lu semua nih. Ya udah gapapa lah, ada Arif Fahri pada drum. Dan saya Maman di vokal, ini buat kalian semua. Gak sopan ya. Thank you.
Thank you, Gisted. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Hati-hati di jalan semua. Kami Dreamers, kami Runderi. Terima kasih. Woo!